Bismillahirrahmanirrahim Pembahasan kita kali ini adalah tentang Hamzah Koto Hamzah Koto adalah kebalikan daripada Hamzah Wasol di mana Hamzah Koto di sini adalah Hamzah yang tertulis di dalam suatu kalimat namun juga tidak hanya sekedar tertulis tapi hamzah ini pun terbaca baik berada di awal susunan kalimat ataupun berada di tengah-tengah susunan kalimat berbeda dengan hamzah wasol di mana hamzah wasol di sini hanya sekedar tertulis tapi tidak terbaca manakala berada di tengah-tengah kalimat contohnya seperti lafadz akhraja Hamzah yang ada pada lafat akhroja di sini adalah masuk dalam kategori Hamzah kotok, di mana Hamzah ini tidak hanya sekedar tertulis, tapi juga dibaca sekalipun Hamzah ini berada di tengah-tengah kalimat. Katakanlah di sini berada di tengah kalimat, seperti lafat roja Hamzahnya ini sekalipun terletak setelahnya huruf Fa Tetaplah dibaca Berbeda dengan Hamzah Koto Dimana Hamzah Koto ini hanya dibaca ketika berada di awal kalimat saja Sementara di tengah tidak dibaca Seperti lafat Ingkotoa Ingkotoa ini Hamzahnya adalah Hamzah Wasol Manakala diawalin dengan huruf Fa Sehingga menjadi Fa maka hamzah ini hanya tertulis tapi tidak dibaca. Sehingga di sini bacaannya adalah fang kotoa, ah, bukan faing kotoa. Ah. Ini perbedaan antara hamzah wasol dan hamzah koto. Selanjutnya adalah penulisan dari hamzah koto ini. Yang pertama adalah manakala hamzah ini berada di awal kata atau awal kalimat maka hamzah ini ditulis dalam bentuk alif namun tetap diberi harkat karena perbedaan antara alif dengan hamzah manakala alif tidak dapat menerima harkat namun untuk hamzah dapat menerima harkat di sini hanya sekedar penulisan saja penulisan daripada hamzah yang memang mirip seperti huruf alif contohnya seperti lafat an amta an'amta hamzah yang ada di awal ini adalah hamzah kotok bukan hamzah wasol namun penulisannya sama dengan huruf alif contoh yang lain seperti lafat al anhar al anhar kita perhatikan hamzah yang ada pada lafat anhar bukan hamzah yang ada pada al manakala hamzah yang ada pada al ini namanya adalah hamzah wasol sementara yang terletak pada lafat anhar ini namanya adalah hamzah kotok jadi penulisannya sama dengan hamzah wasol yaitu sama seperti huruf alif ini manakala berada di awal kemudian yang kedua adalah manakala hamzah kotok tersebut posisinya berada di tengah kata atau berada di tengah kalimat Hal ini bentuknya menyesuaikan dengan harokat dari hamzah atau harokat dari huruf sebelumnya. Artinya, manakala hamzah tersebut berharokat fathah, maka penulisannya itu sama dengan huruf alif. Sementara manakala Hamzah tersebut berharkat Kasro Maka penulisannya sama dengan huruf Ya Begitu juga manakala berharkat Loma Maka penulisannya sama dengan huruf Waw Namun biasanya di atas huruf Alif Ya ataupun Waw di sini Diberi tanda huruf Hamzah kecil di atasnya Contohnya seperti Lafat saala. Di sini hamzahnya berharkat fathah dan terletak setelahnya harkat fathah. Maka dalam penulisannya dia itu berbentuk seperti huruf alif. Namun manakala hamzah tersebut berharkat kasroh, maka bentuknya seperti huruf ya, yaitu seperti lafat suila. Wadahnya atau tempat daripada hamzah tersebut mirip seperti huruf ya. Jadi suila, di mana hamzah di sini berharkat kasroh atau hamzah tersebut berharkat fathah namun terletak setelahnya harkat dhamma maka di sini penulisannya hamzah tersebut memiliki wadah yaitu berupa huruf waw contohnya seperti lafat su'alun Su'alun di sini terdapat hamzah yang terletak setelahnya harkat dhamma, maka penulisannya hamzah tersebut sekalipun berharkat fathah dia memiliki wadah yang berupa huruf waw. Namun di atas huruf waw di sini terdapat huruf hamzah kecil di atasnya. Ini bentuk penulisan daripada hamzah kotok ketika berada di tengah kalimat. Selanjutnya yang ketiga adalah manakala hamzah kotok tersebut posisinya berada di akhir kata atau akhir kalimat, maka hamzah tersebut ditulis dalam bentuk munfarid artinya sendirian maksudnya adalah hamzah tersebut tidak memiliki wadah baik wadah tersebut berupa alif berupa wawu ataupun berupa ya contohnya seperti lafat syai'un syai'un di sini terdapat hamzah yang berada di akhir kalimat hamzah di sini ditulis dengan tanpa adanya wadah jadi langsung syai'un Begitu juga dengan lafad ma'un. Di sini terdapat hamzah di akhir kalimat, ditulis dengan tanpa adanya wadah. Contoh yang lain, seperti lafad mil'un. Sama dengan ma'un ataupun syai'un. Oh, yang lain, su'un. Jadi manakala hamzah tersebut berada di akhir kalimat Maka penulisannya munfarid Artinya dia ditulis dengan tanpa menggunakan wadah Baik yang berupa alif, waw, ataupun ya Dan yang keempat adalah Manakala posisi hamzah kotok tersebut berada di akhir Namun keadaan hamzah itu bertanwin Dan harkatnya berupa harkat fathah jadi berharkat fathah yang bertanwin bukan berharkat ataupun kasroh maka di sini terdapat dua penulisan yang pertama manakala huruf sebelum hamzah tersebut bisa disambung dengan hamzah maka penulisan hamzah tersebut diberi wadah dan selanjutnya ditambah dengan alif. Contohnya seperti lafat syai'an. Syai'an di sini terdapat huruf hamzah yang posisinya berada di akhir kalimat dan keadaannya berharkat fathah dan bertanwin karena antara hamzah dengan huruf sebelumnya di sini bisa disambung maka hamzah di sini diberi wadah dan setelahnya hamzah ditambah dengan alif sehingga menjadi syai'an wadahnya ini berupa huruf ya jadi syai'an ini terjadi manakala huruf sebelum hamzah tersebut dapat disambung dengan hamzah namun manakala huruf sebelum hamzah tersebut tidak dapat bersambung dengan Hamzah maka penulisan Hamzah dalam keadaan semacam ini adalah munfarid artinya Hamzah tersebut tidak diberi wadah dan setelah Hamzah tidak diberi alif contohnya seperti lafad ma'an di sini terdapat Hamzah yang posisinya berada di akhir kalimat dan keadaannya berharkat fathah dan bertanwin karena huruf sebelum hamzah ini adalah berupa huruf yang tidak dapat bersambung dengan hamzah, maka penulisan hamzah di sini munfarid. Hamzah ini tidak diberi wadah dan setelahnya tidak diberi alif, jadi langsung "maan". Selanjutnya adalah tempat-tempat di mana di sana terdapat hamzah koto, sama dengan hamzah wasol, bahwa hamzah koto di sini terdapat pula pada kalimat isim. Atau terdapat pada kalimat fiil, dan juga terdapat pada kalimat huruf, di mana tempat-tempat daripada Hamzah koto itu adalah semua bentuk daripada isim fiil ataupun huruf selain yang terdapat pada Hamzah wasol. Jadi, selain yang terdapat pada Hamzah wasol itu, semuanya adalah Hamzah koto. Kita mulai dari hamzah kotok yang terdapat pada kalimat isim. Yang pertama adalah semua kalimat isim yang berawalan dengan hamzah selain daripada kalimat isim yang jumlahnya ada 10 di mana pada 10 kalimat isim itu diawalin dengan hamzah yang masuk di dalam kategori Hamzah Wasol, jadi selain yang sepuluh ini, maka semua Hamzah yang berada di awal kalimat isim tersebut masuk dalam kategori Hamzah Koto, contohnya seperti lafat insanun insanun ini kalimat isim yang diawalin dengan hamzah dan dia tidak termasuk di antara 10 dari macam kalimat isim yang diawalin dengan hamzah wasol maka hamzah ini masuk dalam kategori hamzah koto contoh yang lain seperti lafat asadun hamzahnya ini pun hamzah koto atau usamatun hamzahnya ini pun adalah hamzah koto dan contoh-contoh yang lainnya Kemudian yang selanjutnya adalah kalimat isim yang bersyukur masdar. Di mana masdar tersebut diawalin oleh Hamzah dari fi'il rubai. Dan fi'il rubai yang diawalin dengan Hamzah adalah yang mengikuti wazan af'ala. Jadi masdar daripada wazan apala itu hamzahnya adalah hamzah koto. Contohnya seperti lafat akroma ini fiil matinya, sementara masdarnya adalah akroma yukrimu ikroman. Ikroman hamzahnya ini adalah hamzah koto. Dia akan dibaca baik berada di awal kata ataupun berada di tengah-tengah kalimat aslama yuslimu islaman ini juga sama yaitu yang mengikuti wazan afala a'mala yu'milu i'malan sama hamzahnya ini juga hamzah koto jadi semua bentuk masdar dari kalimat fi'il yang mengikuti wazan afala itu semuanya adalah hamzah koto ini adalah hamzah yang terdapat pada kalimat isim yang selanjutnya adalah yang terdapat pada kalimat fiil. Hamzah yang ada pada kalimat fiil adalah semua hamzah yang terdapat pada kalimat fiil, kecuali hamzah yang terdapat pada hamzah wasol yang telah dibahas sebelumnya, seperti hamzah yang ada pada fiil amar dari fi'il tulafi hamzahnya ini adalah hamzah wasol ini sudah kita bahas begitu juga dengan fi'il amar dari fi'il khumasi dan juga yang terdapat pada fi'il sudasi contohnya yang khumasi seperti lafat ijtami' a. Ijtami' ini adalah bentuk dari fi'il amar fi'il khumasi di mana fi'il ini terdiri dari lima huruf. Hamzah yang berada di awal ini adalah hamzah wasol, bukan hamzah kotok. Kemudian contoh bentuk fi'il amar dari fi'il sudasi. Contohnya seperti lafat istakhrij. Istakhrij takhrij ini adalah fiil sudasi dan bentuknya berupa fiil amar. Hamzahnya ini pun adalah merupakan hamzah wasol. Jadi semua bentuk daripada fiil amar, fiil tulati ataupun fiil sudasi ataupun fiil khumasi ini semuanya adalah hamzah wasol. Selanjutnya yang termasuk daripada hamzah wasol itu adalah bentuk dari fiil mati dari kedua fi'il ini yaitu khumasi dan sudasi jadi hamzah dari fi'il mati khumasi ataupun sudasi itu semuanya juga hamzah wasol contohnya seperti lafat ingkopo'a ini adalah fi'il khumasi hamzahnya pun adalah hamzah wasol kemudian yang sudasi seperti tadi istagufaro Istaufaro ini adalah fiil sudasi bentuknya fiil mati hamzahnya pun adalah hamzah wasol jadi hamzah koto yang ada pada kalimat fiil adalah semua hamzah yang ada pada kalimat fiil kecuali dari bentuk hamzah yang ada pada kalimat fiil yang termasuk dari hamzah wasol yaitu yang berada pada fiil amar, fiil sulasi, fiil kumasi ataupun fiil sudasi atau bentuk daripada fiil madi, kumasi ataupun yang sudasi. Jadi yang termasuk hamzah koto adalah hamzah yang ada pada kalimat fiil yang mengikuti wazan af'ala baik berbentuk fiil madi ataupun berbentuk fiil amar. Contohnya seperti lafat a'lama. A'lama mengikuti wazan af'ala. Ini bentuk daripada fi'il madinya. Sementara bentuk daripada fi'il amarnya adalah a'lim. A'lim, af'ail. Ini juga hamzahnya adalah hamzah kotok. Jadi semua hamzah dari kalimat yang mengikuti wazan af'ala, baik itu berupa kalimat isim yang berupa masdar ataupun berupa kalimat fil yang berupa fil mati maupun fil amar, semuanya adalah hamzah kopok Bukan hamzah wasol. Kemudian selanjutnya adalah hamzah yang terdapat pada kalimat huruf. Yaitu semua huruf yang diawali oleh Hamzah Kecuali Hamzah Yang terdapat pada Al Ini adalah Hamzah Wasol Jadi semua huruf contohnya Seperti Ila Ila ini diawali dengan Hamzah Dan Hamzahnya ini adalah Hamzah Koto Atau An An ini juga Hamzah Koto Atau In In ini juga Hamzah Koto Atau Inna dan lain sebagainya. Jadi semua huruf yang diawali dengan hamzah kecuali hamzah yang ada pada al semua itu adalah hamzah koto. Demikianlah penjelasan dari hamzah koto, di mana hamzah koto ini di dalam penulisan selalu tertulis dan di dalam bacaan tetap dibaca sekalipun berada di tengah-tengah kalimat. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.